Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, penggeledahan diduga terkait kasus persidangan suap perkara Saipul Jamil yang melibatkan kuasa hukum panitera Pengadilan Jakarta Utara dan manajer Saipul Jamil. Penyidik KPK langsung menggeledah sejumlah ruangan di kantor para Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada 4 ruangan yang digeledah, diantaranya ruangan wakil ketua pengadilan dan 2 ruangan panitera pengganti. Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dari ruang panitera pengganti. Penggeledahan kali ini diduga terkait suap perkara pedangdut Saipul Jamil. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus suap untuk meringankan vonis kasus Saipul Jamil. Mereka adalah 2 orang kuasa hukum Saipul Jamil, Belta Natalia dan Kasman Sangaji, serta panitera pengganti Pengadilan Jakarta Utara Royadi. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti sejumlah uang sebesar Rp250 juta yang berasal dari Saipul Jamil. Tujuan pemberian uang adalah untuk meringankan hukuman terhadap Saipul Jamil dalam kasus pencabulan seorang remaja. Saipul sendiri telah divonis 3 tahun penjara